datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya. Iya. Dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah. Jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak benar kan Dan. Jadi soalnya setiap kali ceramah bukan hanya di sini, di mana pun itu ceramahnya provokator kan. Banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan. Dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Karena ini acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji, silakan. Ya. Dan kalau sampai ada provokasi, saya akan tangkap dia. Kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara-bicara masalah nasab dan kayak ini. Soibul Hajat juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda sudah saya panggil. Ini acara haul. UI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan Gus Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni ini haul. Saya menghargai, menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu, karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan aparat Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi-provokasi, saya juga dengan Pak Kapolres akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Iman, kalau bisa sampai tanggungan. Ini masyarakat, tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi. Bukan intimidasi.